demi anak buah. Majen Kunto masuk hutan Sulawesi. 70 prajurit TNI Angkatan Darat yang merupakan pelatih infanteri satuan jajaran divisi infanteri 3 Kostrad mengikuti penataran di Maros, Sulawesi Selatan. Setelah dibuka pada Senin, 22 November 2021, penataran pelatih infanteri Satjar DP 3 Kostrad mulai dilaksanakan. Para pelatih menerima pembekalan materi khusus tentang pertempuran pasukan. Dalam hal ini, ditunjukkan kepada operasi lintas udara bagi prajurit para rider TNI memasuki hari ketiga, Rabu 24 November 2021. Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Majen TNI Kunto Arief Wibowo, mendatangi para pelatih infanteri yang tengah mengikuti penataran. Selain memberikan pembekalan di Markas Brigit Infanteri para Rider 3, Tribudi Sakti, Majen TNI Kunto juga ikut masuk ke dalam hutan tempat berlangsungnya aplikasi lapangan penataran pelatih infanteri. Selain meninjau langsung aktivitas penataran pelatih infanteri, Kunto juga menunjukkan perhatian dan loyalitas pimpinan kepada para anak buahnya. Jenderal Bintang 2 TNI yang punya kan besar menduduki kursi Panglima Kostrad, Pangkostrad ini bahkan ikut makan nasi bungkus bersama dengan para prajurit. Kunto menegaskan, seorang prajurit bisa dikatakan hebat apabila prajurit itu terlatih. Hal itulah yang diamanatkan mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer 3 Siliwangi kepada para prajurit yang nantinya punya peran penting dalam meningkatkan kemampuan para prajurit. Selain itu, Kunto juga mengingatkan para pelatih infanteri agar mengkombinasikan teori dengan praktik lapangan dalam proses pelatihan. Sebab, teori harus didukung dengan pengalaman tempur yang telah dijalani di medan perang.